Salam Nganimasi. Jumpa lagi dengan Bambi. Kali ini mau buat tutorial tentang menggambar Nimas, salah satu karakter temannya Mas B yang punya kucing namanya Manis. Nah, kita menggambar Nimas menggunakan Adobe Photoshop. Yang pertama dilakukan adalah membuat tampak depan, kemudian nanti ada tampak samping dan tampak 3/4 atau perspektif. Belajar dan selalu dilatih, suka mencoba hal yang baru. Mas B, Mas B, Mas B, Mas B, gambar dengan animasi. Mas B, Mas B, senantiasa berbagi. Dalam membuat tampak, jangan lupa buatlah skala antara badan, kepala dan kaki, kemudian kita tarik garis bantu supaya besar ukuran kepala, badan dan kakinya mirip atau hampir sama. Sedangkan khusus untuk membuat tampak 3/4 atau quarter view menghadap ke kiri, itu kita membuatnya seperti sudut 45 derajat. Nah, setelah dibuat sketsanya, kita buat outline yang lebih rapi dengan cara menjiplak, kemudian menggunakan warna lain. Kalau tadi misalnya untuk sketsanya kita menggunakan warna agak merah, outline-nya kita gunakan warna ungu atau ungu yang lebih tua ya. Nanti kecuali bagian mata, kita rubah outline-nya menjadi hitam. Belajar dan selalu dilatih, suka mencoba hal yang baru. Mas B, Mas B, Mas B, Mas B, gambar dan animasi. Bila sudah selesai kita membuat outline-nya, kita rubah tadi ya, outline khusus untuk bagian mata kita ganti menjadi warna hitam. Kemudian untuk pewarnaannya, kita pilih dulu dari daftar warna kita. Daftar warna ini dalam RGB, itu kita pakai kode yang tanda crash kemudian angka dan huruf. Lalu kita select area di depan tadi dengan menggunakan magic wand. Magic wand-nya kita cek area luarnya baru di invert sehingga kita mendapatkan area yang di dalam. Kemudian setelah kita beri warna block untuk semuanya, jangan lupa kita pilih lagi bagian-bagian warna lain, misalnya untuk rambut, pilih warna ungu, kemudian select areanya, lalu besarkan sekitar 2-3 pixel, baru pindahkan ke layer di bawahnya. Jadi khusus untuk warna ini layernya terpisah ya, guys. Kemudian kita membuat warna pemerah pipi. Jadi pemerah pipinya ini cari warna yang pink yang muda, kemudian berikan lingkaran, jadi kesannya dia apa, unyu-unyu atau ungu gitu ya, pipinya bersemu-semu pink dan ada cahayanya. Lanjutkan pewarnaan yang lain, jadi pewarnanya blok tapi usahakan tidak keluar dari area. Selamat mencoba!